tanah air. Ya, tanah air kita yang memiliki berjuta keelokan dan kekayaan alam di dalamnya. Puisi tanah air kita yang meski memiliki berjuta perbedaan, tetapi masih bisa tetap bersatu. Coba kita renungkan kembali kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Tidaklah kita dapatkan dengan cara yang mudah, tetapi melalui persatuan, kesatuan, dan semangat yang tinggi dari pahlawan terdahulu. Mereka bahkan rela kehilangan nyawanya demi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan para pahlawan tersebut. Kita harus memiliki semangat yang sama dengan para pahlawan terdahulu. Karena nasib masa depan suatu bangsa bergantung pada peran pahlawan, pada peran generasi muda di dalamnya. Dan generasi muda juga kelak akan menjadi tonggak untuk kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Seperti yang tersirat dalam visi yang saya tulis yang berjudul Hikayat Persada Katungsi. Rintihan bunga kini tak terdengar lagi. Kalau mereka pribumi lelah meraung, menjerit, menghujam setiap amarah. Lelah menitikkan air mata, layaknya hujan yang membasahi negeri. Prahara kini tenggelam bersama bahtera para penjajah, hanyut dalam proklamasi yang berkumandang. Ibu Pertiwi bebas dari belenggu penjajah. Terlahir Indonesia yang mengukir sejarah. Berawal dari sehelai kertas putih, menoreh peristiwa berwarna seindah cendrawasih. Membuka seribu jalan untuk anak bangsa bersaing, menggebrak kancah dunia. Generasi terus berganti. Anak-anak bangsa mengukir prestasi, mengepakkan euforia di era globalisasi, berdiri gagah di muka bumi, menyelimuti karakter bangsa yang penuh ambisi. Anak negeri belenggokan jaipong, tak hanya bunyi seperti tong kosong. Borobudur membahana dunia, menguncahkan cantiknya ke negeri atas cakrawala. Dalam bingkai lukisan khatulistiwa, Ibu Pertiwi mewariskan sejarah bangsa, memberikan seopak santap sona. Bhinneka Tunggal Ika hidup di gelantara Persada Katulistiwa. Bersama naga budaya, suku, dan bahasa. Anak-anak negeri terus berlari mencapai Indonesia yang hakiki, mengukir berjuta corak di dunia. Indonesia terus berjaya. Jujur adalah pegangan, disiplin adalah pepangan, cinta tanah air adalah tujuan. Walau berbeda suku, Indonesia tetap bersatu, menjunjung tinggi toleransi, mencapai damainya negeri. Hikayat Persada Katulistiwa mewarnai belantara bumi.
tetap cintai tanah air. Di mana? Tetap junjung nilai-nilai nasionalisme dan tetap pertahankan perjuangan-perjuangan pahlawan pada zaman dulu. Nadi Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia, berpesan. Dunia ada di tanganmu. Asal berani melangkah, kita tak pernah kalah. Kita mungkin tersandung-sandung, kita mungkin jatuh, tapi kita tidak akan tiba di tujuan kalau tidak melangkah bersama. Dunia ini ada di tanganmu. Asal kita berani.